teman-teman, sebetulnya kedua pemateri ini merupakan sejawat lama ya, begitu ya, Pak Dede ya, alumni di Sosiologi UGM. Dan forum ini mempertemukan mereka, mempertemukan kedua pemateri ini untuk bisa saling silaturahim. Nah, untuk teman-teman ketahui juga bahwa kegiatan webinar ini juga terselenggara berkat kerjasama antara channel YouTube juga sebetulnya ya, ketiga pembicara yang juga aktif di media sosial, yaitu CIC Official dan juga Perspektif Sosiologi, begitu ya Pak Dede ya. Perspektif Sosiologi, channel Perspektif Sosiologi, teman-teman juga bisa mengikuti channelnya, dan Nofri Susan Channel. Mungkin nanti kita bisa bertukar gagasan dan lain-lain di channel YouTube dari ketiga ini. Saya menarik, sebetulnya tertarik, lebih tepatnya dengan paparan kedua pemateri ya. Tadi disebutkan bahwa kita harus juga membedakan mana itu fakta, mana itu disinformasi, mana itu misinformasi. Kalau saya tidak salah bahwa sosiolog yang hit juga ya, kalau tidak salah juga beliau wafatnya itu 2019, itu Sigmund Bauman, bahwa beliau juga membahas tuh bagaimana sebetulnya informasi yang kita dapatkan di era hari ini membludak begitu besarnya, sehingga informasi yang kita ketahui hari ini itu akan terlupakan dengan informasi yang berikutnya dan begitu terus. Dan itu juga mungkin nanti akan banyak juga dibahas dan didiskusikan oleh Mas Nofri. Dan untuk Pak Dede, tadi juga saya tertarik ada konsep yang saya tangkap benar-benar selain Jumatan ya, Zoom dengan sholat Jumat, yaitu kontestasi otoritas di ruang publik. Saya tertarik sekali Pak dengan katakan konsep yang Bapak tawarkan. Mungkin saya bisa meneliti riset secara lebih serius tentang konsep ini. Atau juga mungkin kita akan kerjasama antara CIC dengan Perspektif dan juga Mas Novi Susan channelnya, bisa berupa tulisan ilmiah ataupun mungkin kita bahas di ruang-ruang YouTube para pembicara ya, bahwa memang terdapatnya kontestasi otoritas itu di ruang publik. Masalah pandemi tidak hanya otoritas kesehatan katakan, tapi juga otoritas agama dan lainnya. Mungkin itu saja Pak Moderator, saya tidak akan panjang lebar saja, mungkin itu hanya mengisi. Tadi saya lupa bahwa kedua pembicara ini memang aktif di media sosial dan webinar ini juga terselenggara sih Pak kerjasama ini. Silakan Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Juga mungkin bisa juga di YouTube kita live juga Pak ya, sama di IG juga mungkin nanti bagi penanya terbaik ya.